tuh bos asinnya tuh. Kita shot bos tuh hasilnya tuh, udangnya pada hidup. Di tokonya nih kayak kia kambiran apa saat kia di tokonya nih kayak kia urang ya ditumplek kayak ini hidup udang. Oh kambiran urip, kambiran hidup ya. Pandedole nih siapa sih saat Juli? Nah ini Mas Juli. Mas Julinya buat dijual ke pemancing ya. Pemancingan, oke. Makanya udangnya harus tetap hidup. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mas Jubles di sini. Sore hari menjelang maghrib, saya masih ada di lokasi sini bos. Rencana mau melihat orang yang lagi memasang perangkap udang di sungai bos. Lagi tada, kita lihat aja bos ya. Proses pemasangan bubu perangkap udang di sungai. Kue cara wong losari ini tada, cara wong dermayu apa kue saat? Saat dermayu ini ya nyero apa? Sejen. Iya bahasa. Iya kue pokoknya cara bahasa losari ini kue tada. Kue sing tukang tada profesor Rosad dari profesor itu ciri khasnya kepalanya butak separo. Karena banyak berpikir. Masalah udang. Weh bos, carane masih sama seperti yang kemarin tuh bos. Kemarin kan saya ngambil gambar itu orang tada pakai bubu. Namanya Pak siapa itu lupa lah. Nah ini ada orang kampung saya juga yang profesinya sama bos. Mencari udang di sungai dengan menggunakan alat perangkap tada. Gue di dari lampu orang saat ditaruh lampu aja bos. Di dalam bubunya ada lampu. Lampunya pakai lampu LED yang baterainya pakai baterai lah, lampu LED yang dikasih batu. Iya. Tuh bos, di dalam bubunya tuh ada botol aqua itu buat menaruh lampu. Soalnya lampunya kalau nggak dimasukkan ke dalam botol aqua, takutnya nanti mati. Soalnya kan sungai sendiri kadang air pasangnya besar, itu bubunya hampir mau tenggelam. Jadi kalau lampunya nggak dimasukkan ke dalam botol aqua, nggak tertutup rapat, nanti lampunya bisa kemasukan air lalu mati. Makanya seperti itu bos. Nah itu untuk menutup supaya udang atau ikan atau kepiting yang masuk ke dalam bubu nggak lari keluar, ditutup mulut bubunya tuh. Pakai baju bekas atau karung. Habis memasang perangkap bubu lalu ditinggal pulang, nanti besoknya diangkat. Nah itu di samping-sampingnya tuh ada jaring atau waring lah, supaya udang dari sebelah timur masuk ke bubu, nggak keluar di sampingnya tuh, masuk ke dalam perangkap. Kalau nggak ada jaring atau waringnya, nanti udangnya bisa lari menerobos keluar dari sampingnya. Itu makanya ditutup pakai jaring atau pakai waring supaya udang atau ikan atau kepiting bisa masuk ke dalam bubu. Dapat rezeki. Samping sebelah sananya sama
dikasih jaring atau waring sebelah sininya juga sama. Cari bahasa losari pamina rapet kurang orang metu orang Melayu. Tuh ujungnya dikasih bambu ditancapkan ke bawah tanah supaya saat kena air pasang surut nggak lepas bos jaring. Wes cukup. Wes perangkat cat. Udah. Sudah selesai memasang bubuk perangkap udang. Oke modalnya pira marosat kira-kira kia modal gawe perangkap apa ya gue modalnya pira? Ya perkiraan 1 juta lah. 1 juta itu tergantung ukuran lebar kecilnya sungainya ya marosat. Kalau buat uunnya bapak buat penangkapnya itu 350. Buat bubunya 350. Buat pring 1 batang 10.000 ping 20 berapa? Iya. Itu jadi globalnya 1 juta ya Pak Rosan, kurang lebihnya. Itu juga tergantung lebar kecilnya sungai. Iya, kalau sungainya lebih lebar, kemungkinan modalnya lebih banyak lagi yang dikeluarkan. Bikin perangkap tada seperti itu, ada perizinan enggak Pak Rosan? Ya tadinya sih ada. Tadinya tapi, ada? Iya, tapi sekarang kan udah biasa jadi ya desa ya sudah mengetahui bahwa tada-tada itu dikeluarkan dikali. Itu pemilik tambak nggak merasa terganggu adanya kayak gitu perusahaan? Yang penting kalau rob itu dibuka, kalau surut ditutup, pasang. Kalau ditutup ya. Terus gimana perusahaan? Ya, nggak mungkin orang tambak yo. Dimarahi sama pemilik tambak? Iya. Dimarahinya kenapa perusahaan? Ya, kiranya enak masuk udang di empang gitu. Oh, kalau jadi empangnya dibuka, kalau nggak dibuka ya nggak memikirkan udang di saluran. Ya jadi kayak gitu ya bos. Soalnya pemilik tambak ini penghasilan setiap harinya dari udang alam, udang dari sungai. Udang alam. Kata Pak Rosad kalau sungainya ditutup terus oleh perangkap tadahnya itu nanti udang yang dari laut masuk ke sungai nggak bisa masuk ke tambak. Nah itu ada temannya pengen nyulet ya. Udah dulu kayak si judul. Bos, ya kolon bos. Ya keadaan kampung saya seperti ini bos. Situasinya seperti ini. Muka-mukanya dan wajah-wajah orang kampung saya seperti itu bos. Walaupun hitam-hitam tapi sehat. Walaupun kelihatannya susah tapi nyatanya banyak tabungannya bos. Kalau orang kampung saya yang hari dapat. Cari makan nggak susah ya saja. Yang penting kita mau berusaha, mau ada niat, keinginan pasti bisa. Soalnya di sini mencari ikan atau kepiting itu mudah dan masih ada lah, walaupun nggak sebanyak seperti yang dulu ya, proses ya. Iya betul. Pernah dapat bantuan belum, Pak Rosad? Ya bantuan keluarga sih belum ada secara ya, bagaimana sih pokoknya? Itu bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah anak sekolah dapat. Oh, anak sekolah dapat, itu namanya PKH ya. Iya, PKH. Kalau enggak sekolah ya enggak dapat, yang memang kenyataannya enggak dapat. Iya. Tapi Pak Rosad sendiri setidaknya mendapat bantuan. Anak sekolah lah. Anak sekolah. Oke, Pak Rosad terima kasih atas konfirmasinya. Mudah-mudahan nanti besok Pak Rosad bisa memperoleh hasil saat mengangkat tubuhnya lah. Bos, Pak Rosadnya sudah datang mau mengangkat bubuk
yang tadi sore dipasang, bos. Mudah-mudahan Pak Rosad saat mengangkat pupuk pagi ini bisa memperoleh hasil, bos. Waktu di sini menunjukkan pukul 5.40 menit. Kalau nggak dibantu dengan cahaya masih gelap, bos. Makanya saya pakai cahaya untuk penerangan lah. Nah, itu parosanya sedang melepas tali pengikat. Oke, bos, ini sudah diangkat, bos. Ini panjang. Tuh, ditaruhnya di bagang-bagangan tuh, bos, supaya udangnya tetap hidup. Soalnya parosat itu udangnya mau dijual ke pengepul, yaitu tempat pemancingan. Jadi udangnya harus tetap hidup. Banyak sampah kiyane saja, sampah kiyane pohon mangrove. Apa bako-bako itu ada ubur-uburnya, bos. Lagi musim ubur-ubur ya, Sat? Jelas. Lagi musim ubur-ubur sih, bos. Tuh, bos, hasilnya tuh. Kita shot, bos. Tuh hasilnya tuh. Udangnya pada hidup. Di tokonya ini kayaknya kambilan apa saat ini? Di tokonya ini kayaknya kurang ya, ditumplek kayak. Bisa ngidup udang. Oh, kambilan urip, kambilan hidup ya. Pandedolnya ini siapa sih, saat? Juli. Nah, ini Mas Juli. Mas Julinya buat dijual ke pemancing ya. Pemancing, oke. Makanya udangnya harus tetap hidup. Tuh, caranya Pak Rosad seperti itu. Saat mengangkat bubuk, lalu mencurah udang, itu udangnya tetap ada di air, tapi dengan waring buat wadahnya tuh, supaya udangnya saat dibawa pulang tetap hidup. Wis sijine apa anggone apa arep ditutul marasan? Arep ditutulin juli sijine apa kiloan? Kiloan. Oh, bukatan wilangan ijen kiloan. Wilangan pecin seperti ini nih. Oh, pecin. Iya. Mau pecin payu. Gua mancing. Iya, pecin kan biasanya tahan daya tahan ora kuat ya. Iya, pancen kan keperluannya aku banyak ya ku. Oh, pecin. Jadi mati bisa saat. Yo mati yo. Oh. Cuma enggak pada gawa. Iya, perpusan ya. Perpusan. Oksigen. Ya katanya bos, yang mahal itu pecin, udang pecin tuh. Soalnya kata Pak Rosad kalau mancing ikan kakap itu umpannya kalau pakai umpan udang pecin itu agak bengkit lah, agak cepet tarikannya. Mana udang windu nih, Sat? Ya, yang kali. Mana udang windu nih, Sat? Udang windu. Gua. Ini bos, ini udang windu ini. Udang windu dari sungai itu. Warnanya pun hitam gelap. Ini dari laut apa dari tambak ya? Tuh udang. Udangnya masih hidup, bos. Udang windu. Wes pandidala, Sat. Oke. Yo, so. Ambilan tetap urip. Kok ngumpul kecingin. Nah, itu parosannya mau naruh bubuk. Ditaruh di tempatnya agar nanti sore saat mau memasang itu enggak ribet, enggak susah. Itu parosannya tuh lagi menaruh bubuk yang tadi diangkat. Nah, itu bubuknya sudah ditaruh di tempatnya, bos, agar besok saat mau memasang lebih mudah dan lebih cepat lah, nggak ribet. Tuh waringnya diangkat.
mau diangkat, mau dimasukkan ke drigen yang sudah ada airnya tuh. Tuh drigennya ada airnya, bos. Tuh mau dimasukkan, bos. Agar udangnya tetap hidup. Oleh piramiki saat kira-kira. Pagi ini Pak Rosad dibantu oleh anaknya, bos. Katanya sih jare pengen belajari anak, enggak bisa, enggak ngerti. Makanya kalau dikau-kau. Pak Rosad sudah selesai. Ya berarti pan balik Pak Rosad. Oke. Oke, siap. Hati-hati. Sekilo ini pira saat udang kayak gue? 30. Oh, berarti tadi dapat 1 kilo lebih atau 2 kilo lah. 60. Oke, terima kasih Pak Rosad. Udut baik dingin, bos. Oke, bos. Kita sudah selesai melihat Pak Rosad mengangkat bubu, bos. Dan tadi kita tahu sendiri hasilnya, bos. Hasilnya lumayan. Hasilnya lumayan, bos. Cari Pak Rosad sih, katanya dapat kurang lebih 2 kilo. Kalau dijual 1 kilonya ke pengepul itu 30.000, berarti kalau 2 kilo 60.000. Tadi Pak Rosad udangnya dikasih air, udangnya dihidupkan. Soalnya Pak Rosad tadi mau dijualnya ke pengepul, dan pengepulnya dijual ke pemancing-pemancing ikan kakap. Soalnya mancing mania di sini itu banyak, bos. Dan umpannya udang hidup, bos. Oke, sampai di sini, bos. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Ingat, bos, jangan di-skip, bos, ya. Sebelum saya pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kita mau pulang, bos. Kita mau pulang, bos. Terbalik, ya.